Itu pun pelik. Kenapa pokok ni berwarna merah? Dia ada jawapan ni kak. Okey. Okey, apakah okay. jawapannya? Mendaki Bukit Seladang and then Red Forest. Ya, yeah. Cerantuk faham. Yes, masuk Bandar Cerantuk. Masih lagi dalam keadaan pagi. Ya, kita berhenti di masjid. Masjid Tengku Ahmad Cerantuk. Okey, dah. Okay, guys, pergerakan bermula. Jom, let's go. Penangkian ya, mencacat gunung Bukit Seladang. Ini kebuk getah. Ini antara yang masih di belakang, tapi ramai lagi. Masih lagi dalam pendakian. Okay, let's go. Okay, go. Bukit Seladang. Sunrise. Okay, betul-betul mencabar. Tapi siapa tak cuba memang rugi sekali seumur hidup paling kurang. Go. Yes. Caya. Okay, let's go. Stay tuned. Nantikan saya di puncak. Okay. Memang setiap ni ke buat? Ha? Memang setiap ni? Dia memang tu macam. Okay, jom puncak. Jaga atas tu. Okay. Puncak Bukit Seladang. Atau Pak, kalau pernah. Okay, Kamti. Okay, go. Berjaya juga. Okay, akhirnya. Syukur Alhamdulillah. Namun ada juga yang terkandas di belakang. Okay. Di puncak Bukit Seladang. Kita berada di puncak Bukit Seladang. Kenapa cantik dah ni? Kita nak bergerak balik. Okay, bye. Berjumpa di Red Forest.
Okay, stay tune. Okay, kita mula. Kita berada di puncak Bukit Seladang. Sekarang dalam pergerakan turun. Okay, muka-muka yang telah puas hati ke tak? Wah, best tak? Best. Best. Jom, let's go. Jom. Tak accident. Tak atas pun accident. Okay, stay tune dengan kita. Bergerak untuk breakfast sebelum kita terus kepada part 2 iaitu di Red Forest, Jerantut. Okay, let's go. Stay tune. Berbaloi. Red Forest, terbaik. Kenapa sini tak berjali? Licin. Kalau hujan teruk ni. Allah hotel. Kalau hujan teruk ni. Lagi ni kan. My goodness. Mantul. 20 minit masa berlalu. Red Forest terbaik Jerantut. Satu cabaran untuk kami pendaki. Memang terbaik. Baru 30 minit masa berlalu. Dah pancet semuanya. Di bawah dia adalah hutan-hutan pokok buluh. Tu dia tengok siapa dia tu. Okay. Welcome to Red Forest. Sangat mencabar. Okay, apa-apa komen cepat. Apa komen? Memang best. Penat. Tapi best. Cantik. Rugi siapa nak datang? Berbaloi. Okay, tengok. Best. Dengan merahnya pokok dia. Memang nama dia Red Forest. Okay, cantik. Stay tune dengan saya. Okay, untuk gambar yang lebih cantik di atas sana. Sebab ini adalah bawah dia, puncak dia di atas sana. Okay, let's go. Kuatkan semangat. Yo. Welcome to Red Forest Jerantut Pahang. Okay, ini dia Red Forest Jerantut Pahang, cukup cantik view dia. Pokok dia memang berwarna merah batang dia. Cantik. Cantik batang dia. Ini seolah-olah dia puncak dia. Nama dia adalah Bukit Red Forest. Okay, untuk menjadi lokasi siapa yang suka bergambar. Cantik, cantik, cantik view dia. Cantik. Wow. Memang cantik. Okay, nama dia berada di, kita berada di Bukit Buluh. 371 meter daripada pulau. Memang cantik. Satu tempat riadah yang cukup menarik. Dengan view yang cantik.
Memang hebat. Dari mana, dek? KL ada, Penang ada. Oh, ya ke? Student ke? Tak. Teacher? Teacher. Ingat teacher. Kita big teacher. Ah, kita big teacher. Dengar tadi teacher. Cantik tak Red Forest? Cantik. Cantik tak? Super. Super kan? Tapi jalan nak naik ke Red Forest macam mana? Ada komen? Wah. Eh tapi kena naik dulu. Kan? Tapi walau macam mana pun kata orang pengalaman betul tak? Betul. Memang hebat kan? Tapi taubatlah. Oh yo. Cukuplah sekali ya. Cukuplah sekali. Ha, tapi siapa tak naik memang rugi. Walaupun kata orang sekali seumur hidup, tapi kita kena rasa cuba peluang. Okey, betul tak? Betul. Tengok Red Forest. Kita pun pelik. Kenapa pokok ni berwarna merah? Dia ada jawapan ni ke? Okey. Okey, apakah okay jawapannya? Saya tak tahu. Tipu, tipu. Maklumat saya salah. Okey, it's okay. Just stop. Pokok ni memang spesies dia kelab merah. Oh, jenis. Jadi ini tanam ke asal sebenarnya? Dia asal kan. Kan? Tapi dia berada di puncak tau. Ini di puncak tu. Di puncak bukit. Ya, sebab di bawah tu, kalau kita tengok, ini kita nampak lagi red merah pula. Tapi bawah dia tu dah buluh tu. Macam kita on the way naik. Kan? Bukit buluh. Kita tengok dekat iklim tinggi. Tak, kalau dekat Prima ada kita pijak. Tapi korang pergi tak dekat Cameron Highland? Cameron Highland. Cameron Highland. Mossy Forest. Tak, tak pernah sampai. Mossy Forest dia sama macam ni. Tapi cuma di celah-celah dia tu ditutup oleh lumut. So kita akan naik dari pokok ke pokok menggunakan jejantas. Memang cantik. Pergi dekat Mossy Forest. Cameron Highland. Kita orang Pahang. So kena promote Pahang. Okay, tengok ya sampai ke bawah sana memang cantik. Merah view dia. Memang menjadi tempat daya tarikan pelancong ya di Pahang. Wow. Ini tim dari mana? Dari Kuantan. Bila sampai? Bila sampai? Baru je. Eh, lama dah. Tak maksudnya sampai di Jerantuk. Tidur ke? Tak. So, balik? Sekejap lagi balik lah. Oh, balik terus? Tak jam tak? First time ke naik? Wow, saya first time naik. So, apa komen? Okay, cantik. Cantik, nama. Tapi memang tak ada rasa give up nak naik. Hati pun hati. So MSC memang terbaik lah. Kami pun gunung ni kan. Tapi kenapa kita tak Mossy Forest Cameron? Sama kan? Cuma dia beza dia laluan dia jambatan. Tapi saya rasa track dia macam Gunung Datuk. Yang ni. Oh, ini hiking punya orang ke? Oh, hebat. Okay, kawasan dia dekat sini cantik, memang cantik gila. Memang cantik. Berapa kali dah datang ya? Ada 3-4 ke sini. Tadi Bukit Selanang pergi tak? Oh, kami tak tengok orang dah. Tak tengok orang. Saya tak tengok orang dah sebabnya. Yalah. Okay, bye. Kau dah follow ke Afiq tu? Cantik lah. Siapa tak datang memang rugi. Memang rugi. Red Forest, Jerantut, Pahang. Terbaik. Betul tak? Betul. Betul tak Red Forest, Jerantut, Pahang terbaik? Terbaik. Terbaik. Red Forest hebat. So, memang cantik. Yang datang rugi. Memang ramai eh. Jom ambil gambar. Jom. Tak nak gambar. Tak ada. Betul, ramai lagi. Ramai dah, kita ramai. Pegang, tak boleh dah.
Cantik. Dari mana? Ah? Dari mana? Saya dari keluarga yang baik. Aduh. Saya dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. So alone ni? Ah? Alone ke? Tadi rasanya panas tadi ramai? Saya dengan Guru Hal. Ah, tadi ramai tadi? Oh, ni dia. Sampai dah. Ha, kan memang ramai kan kita jumpa kat tadi kat mana tadi? Kita jumpa dekat Bukit Sadang. Okey, korang buat filem ke tadi? Eh tak, buat video untuk YouTube. Video untuk YouTube, your team lah. Yes. Yeah. Jalan tanpa pasport. Apa dia? Nama YouTube Jalan Tanpa Pasport. Jalan Tanpa Pasport. Boleh subscribe saya tak? Apa tu? Okey. Nanti ya kita cerita tau. So apa pandangan cik lah? Siapa nama ni? Adik. Saya nama saya Mat Noski. Okey, Mat Noski. Apa ni pandangan tentang Red Forest Jerantuk? Okay. Ini berapa kali datang? Okey, yang ni first time. Pertama sekali saya nama Mat Noski daripada Jalan Tanpa Pasport. Okey. So promote lah you punya. Yes. Tadi promote tu cakap betul. Okey, saya Mat Noski daripada Jalan Tanpa Pasport. So first YouTube lah, YouTube. YouTube, yes. YouTuber. Ada Facebook everything lah. And then saya memang full time YouTuber, saya vlogger. Okay. And then so saya, you on Yes. Yeah, you sendiri. Yes. Okay, and then saya berkolaborasi bersama dengan Gunung Hub untuk mendokumentasi sikit, buat vlog sikit lah dekat Red Forest ni. And then, ini first time saya datang Jerantut dan first time juga saya naik dekat Red Forest. Okay. Jom. 08-08-2020. Okay, Along, apa ucapan? Biarpun tak lepas ke Seladang. Along tak lepas. Saya lah. Tak lepas Seladang tapi tetap lepas ke Red Forest. Yes. Yes. So, how you feeling? Very nice, very beautiful. Okay. Siapa yang tak datang rugi. Okay. Ni lain mana? Apa-apa? Terbaik. Nak datang lagi tak? Nah. Nak datang lagi tak? Nak datang lagi tak? Ikhlas? InsyaAllah. Dia nak datang lagi tak? Ini memang tempat kita. Ini anak murid ni. Anak murid. Kau malu lah. Cikgu lepas. Jumpa lagi Jerantut. Are you sure? Are you sure? Siapa yang nak cancel pula? Tahun depan lagi yang pergi tempat ni tak pernah pergi. Bukit D.O. Bukit D.O. Okay, kita dalam pergerakan balik. Selepas pergi dua tempat ya. Satu di Bukit Seladang untuk melihat sunrise. Tapi nasib kami tak baik pada hari ini kerana hujan semalam. Jadi bukit dipenuhi oleh kabut. Ini adalah bukit kedua yang kami daki pada hari yang sama 88-2020. Okey, iaitu Bukit Red Forest. Memang hebat. Okey. Jadi saya cadangkan supaya orang kawan-kawan di luar sana kalau ada masa, ada kelapangan, datanglah ke Jerantut untuk bersama dengan menyaksikan apa yang ada di Jerantut ya, iaitu di Red Forest juga di Bukit Seladang. Okey, ini adalah perjalanan. Memang mencabar. Turun lagi mencabar. Yo, hebat. GoPro terbaik. Melancarkan rekod memudahkan saya kerana dia kecil berbeza dengan handphone dan gambar dia meluas, view yang cukup cantik, juga kualiti gambar memang puas hati ya. GoPro Max puas hati. Okey, halo, wow. Okey, dari kami
Red Forest, Jerantut, Pahang. Bye. Bye. Stay tune dengan saya. Jangan lupa subscribe, like dan share YouTube Miss Ani. Okay, chat out. Bye.